Mana dalil sidang Orba? Kenapa? Hah? Yo itu sunnah Nabi terdahulu. Yang dalil kita kan baginda Nabi. Ah, masa dia tetok la ilaha illallah ayat terpendek dalam Al-Qur'an apa? Baca itu inna a'tainakal fasholli lirabbika fasholli lirabbika wanhar. Apa maksudnya? Ya udah salat apa? Salat Id kemudian wanhatun sembelih. Sembelih tuh hewan korbannya. Itu dalilnya pertama. Loh, masa dia tetok dalil ngorban dari Yamak anak ini? Dalil ngorban pertama apa tadi? Al-Kawthar fasholli lirabbika wanhar. Nah, itu dalil ngorban. Yang kedua, baginda Nabi dalam riwayat Imam Muslim itu dijelasin apa kata baginda Nabi? Dhuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini, kata baginda Nabi. Nah, jadi baginda Nabi biyadihi ma'dhabahahuma biyadihi al-karimah. Jadi baginda Nabi pernah ngorban. Yang dikorban apa nih korban? Yang dikorban sama baginda Nabi itu adalah dua kambing putih bersih gagah. Nah, yang disembelih pakai tangan beliau sendiri. Artinya dari Al-Quran dalilnya ada, kemudian langsung dilakuin sama baginda Nabi. Bahkan dalam suatu riwayat baginda Rasul banyak menjelaskan tentang keistimewaan korban. Mana di antaranya? Dalam satu riwayat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, baginda Rasul nyebutin, sahabat nanya, mahadhil adhahiyya Rasulullah, baginda Nabi ini ngorban, ngapain kita ngorban? Kata baginda Nabi, sunnatu abikum Ibrahim. Ngorban itu adalah sunnah bapak kita Ibrahim. Terus sahabat nanya, lalu kalau kita ngorban baginda Nabi, apa yang kita dapetin? Kata baginda Nabi, likulli sya'ratin minas sufi hasanah. Ngorban itu diantara keistimewaannya, likulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap bulu dari domba yang dikorban itu pahalanya satu. Setiap bulu lengan sampi no. Kira-kira selama sidang korban di rumah sidang ada enggak orang hitung bulu sampi? Untuk apa juga dihitung? Biasanya orang yang dihitung apanya? Dagingnya ditimbang. Tapi masya Allah, ternyata bagi malaikat itu bulu kambing, bulu sapi itu bermanfaat. Kenapa? Dihitung. Satu itu bulunya, pahalanya satu. Dan dalam Al-Quran, wal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu pahalanya 10. Bayangin tuh, yang sudah tahu, kita tahu bahwa sapi kambing itu rata-rata semuanya berbulu lontoh. Enggak nanti napa ada yang bulu ini doang. Tana mangana parana todokna kebasan tahu mulutnya sama kakinya doang. Selain itu bulu semua. Ini menggambarkan betapa banyaknya pahalanya orang yang ngorban. Tuh masya Allah tabarakallah. Bahkan baginda Rasul dalam satu riwayat menjelaskan apa itu? Ma ada lewat Imam At-Tirmidzi. Ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ila Allah min iraqati dami. Enggak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di bulan di hari raya Idul Adha kecuali nyembelih korban. Berarti amalannya paling dicintai, berarti orang yang korban juga merupakan orang yang paling dicintai. Nah, begitu kurang lebih. Nah, dan banyak dalil yang lain bahwa korban itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, maka ini kurang lebih apa itu? Dalil daripada korban. Nah, sehingga masya Allah, bahkan baginda Rasul nyebutin dalam riwayat itu Imam Hakim kalau tidak khilaf. Apa kata baginda Nabi? Ya Fatimatu, kumi ila ubhiyatiki fashhadiha. Anak saya Fatimah, kan sudah mau ngorban besok ya? Ya Rasulullah. Ya udah besok lihat hewan korbannya. Nah, makanya sunnahnya kalau pelunggu ngorban disunahkan melihat hewan korban yang disembelih. Lagu munda bening kita darah. Kalau enggak berani lihat darah enggak usah minan dan pogoyan palang sudah baru itu. Kalau berani lihat darah saksikan hewan korbannya. Tapi kalau enggak berani enggak usah. Kenapa kata baginda Rasul? Karena pertama kali jatuh darahnya ke tanah itu beriringan dengan dosa salah orang yang korban diampuni sama Allah Ta'ala. Kecakep banget korban ya. Bina buluna bermanfaat. Bukan sekedar bulunya aja,
tetapi darahnya enggak dimakan, enggak diminum tuh ternyata bagi para malaikat itu berkah. Ini keistimewaan daripada orang korban. Maka itu dalil-dalil daripada korban. Nah, berikutnya.